Hai hai teman-teman, kali ini aku bakal main game baru lagi. Namanya Avatar World. Kemarin kebetulan ada yang rekomendasiin dan katanya ada update yang terbaru. Makanya nih aku excited banget mau coba game ini. Tapi kayaknya teman-teman aku tuh pernah main game ini, cuman aku lupa. Kayaknya udah lama banget ya. Nah, mari kita lihat apa update terbarunya. Katanya ada di sekitar sini teman-teman. Aha, itu dia tuh yang ada petnya atau grupnya. Langsung saja kita masuk teman-teman. Tada! Wow, bener nih teman-teman. Toko keperluan buat hewan peliharaan. Aku belum punya karakter ternyata ya. Oke, kalau begitu kita buat dulu. Ini aku bakal buat karakter yang mirip kayak di Sakura ya teman-teman. Aku biasanya pakai rambut yang dikepang dua gitu, atasnya kayak gini. Terus aku tambahin ini warna rambutku pink kah? Peach. Oke, teman-teman, ini udah siap. Hai, ini aku. Nah, ini pintu masuknya. Halo, selamat siang. Nah, kita ambil keranjangnya dulu teman-teman dan kita pilih-pilih barang yang mau kita beli. Setauku kayaknya di rumah aku itu ada guguk ya teman-teman. Jadi aku bakal beli mainan buat gugukku. Wow, ini cantik sekali. Tapi gugukku laki-laki nggak ya? Atau perempuan? Gak usah dibeli aja deh teman-teman. Nah loh, ini kenapa dikunci? Apakah kita harus mencari kuncinya? Katanya di updatean kali ini ada teka-teki juga teman-teman. Jadi kita harus mencari barang-barang rahasia yang ada di sini. Nah, ini seperti kaleng. Kaleng ikan sarden. Hei, bisa dibuka teman-teman. Dan isinya adalah bintang laut, ada telur. Pokoknya banyak lah teman-teman. Langsung aja kita ambil, mungkin ini akan berguna nantinya. Nah, ini kita ambil teman-teman. Ini ternyata bisa kita gabungin teman-teman dan buat sesuatu. Aku pilih yang mana ya? Kalung. Aku buat kalung aja deh teman-teman. Kalungnya indah sekali. Wow, ternyata bisa buat yang kayak gini juga ya teman-teman. Nah, ini sisanya aku bakal kumpulin di dalam keranjang. Sekarang kita lanjut cari-cari lagi teman-teman. Adakah sesuatu yang berharga? Ini apa? Karpet. Katanya ada sesuatu di sini teman-teman. Beneran. Ini apa? Gunting. Lihat nih ada petunjuknya. Gunting ditambah botol. Tapi botolnya ada di mana? Ini juga bisa teman-teman. Jadi gunting ditambah benang bisa kita buat sesuatu. Mirip keropi teman-teman. Yeay, ada mainan baru. Terus yang pink ini aku mau buat gurita. Yeay. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ini banyak banget ya. Wow, ada wortel raksasa. Tapi tidak bisa dibuka. Lagi-lagi ini penuh teka-teki ya teman-teman. Baiklah, kita akan pergi ke tempat lain dulu. Kita cari-cari yang lain. Nah, ada telur yang bisa dipecahkan. Wow, isinya apa ini teman-teman? Ada petunjuknya. Ternyata kita harus memasukkan telur di dalam sini. Tadi kan ada telur ya. Kita dapat telur tadi teman-teman. Kalau begitu kita masukkan ke dalam sini. Yeay, ini kayaknya kita harus nunggu dulu ya. Kalau gitu aku bakal keliling-keliling lagi. Dimana lagi nih teman-teman? Ada kerang, tapi tidak bisa dibuka lagi. Coba kita masukkan ini yang kita dapat. Ternyata ini adalah kuncinya teman-teman. Ternyata bintangnya ini harus kita kumpulin. Terus kita masukin ke sini. Biar kerang lautnya bisa kita buka. Tapi aku dapatnya baru dikit. Berarti kita harus cari-cari lagi nih teman-teman. Baiklah, aku akan berkeliling lagi. Sepertinya, ini pintu keluar. Berarti kita harus kembali ke dalam. Dan cari barang-barang lain. Ada di manakah bintang-bintang itu? Oke.
Jadi mari kita cari lagi. Di mana ya teman-teman? Hei kucing, hei kucing gemuk, ternyata kamu punya bintang ya. Ya, kamu kok gak kasih tahu aku sih dari tadi? Aku mana bisa bicara? Iya juga ya. Nah ini teman-teman, oh apalagi ya, aku mau cari-cari yang lain lagi. Tapi tidak ketemu-ketemu. Kemana lagi teman-teman? Oh aku sudah lelah berkeliling-keliling, tinggal satu bintang lagi teman-teman. Aku harus mencarinya di mana? Sungguh melelahkan ya. Wow, ada rahasia di balik lampu-lampu ini. Ini kenapa dia kayak gini ya teman-teman? Dan ternyata, ereng, botolnya terbuka. Yeay, dapat bintang terakhir ya teman-teman. Dan ada telur juga. Aku akan mengambilnya. Dan kita masukkan bintang terakhir di sini teman-teman. Semoga saja kerangnya terbuka. Cing, 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 cing. Wow, isinya apa aja nih teman-teman? Ada kerang kecil, ada mutiara, ada patung, ada ini gurita. Kalau gurita ini kita masukkan saja ke dalam akuarium karena tinggalnya harus di air ya teman-teman. Oke, apa yang aku bisa lakukan dengan barang yang aku dapat tadi? Oh wow, kita bisa buat sesuatu dari ini, dari mutiara. Mana tadi mutiara yang aku ambil teman-teman? Kira-kira bisa buat apa ya? Wow, bisa jadi kalung, bisa jadi hewan. Aku kayaknya bakal pilih kalung. Soalnya aku mau kasih ke seseorang nih teman-teman. Jadi aku pilih kalung. Wow, cantik sekali ya. Terus apalagi nih yang bisa aku bikin teman-teman? Aku bakal cari barang-barang lain. Ternyata kerang tadi juga bisa. Mari kita lihat bisa jadi apa. Oh, yang pita ini kayaknya bagus ya teman-teman. Yeay, nanti aku bakal kasih ke seseorang juga. Nah teman-teman, sepertinya aku sudah berkelana sangat jauh. Nah ini gunting sama apa lagi? Oh, aku sudah tidak bisa mencarinya. Aku sudah kelelahan teman-teman. Sepertinya banyak sekali misteri yang ada di sini. Nah, oh aku dapat telur lagi. Kenapa ada banyak telur di sini? Sepertinya akan ada sesuatu yang luar biasa ya teman-teman. Tapi ini katanya itu harus tunggu 24 jam baru telurnya ini bisa menetas. Berarti harus nunggu besok. Yaudah deh teman-teman, nanti aku bakal kasih tahu lagi ya hasilnya. Kali ini aku harus pulang dulu, soalnya aku akan melakukan sesuatu. Oh iya, jangan lupa kita ke kasir dulu ya buat bayar ini. Ceritanya bayar tapi gak ada uangnya. Halo mbak, ini aku mau bayar ya. Iya, tunggu sebentar. Nah, ini kita masukin ke dalam paper bag. Ting 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 ting. Mana uangnya? Tidak ada uang. Langsung aja kita pulang. Dadah. Oh iya teman-teman, rumahku ada di mana ya? Mana aku cari dulu, kiri kanan, kiri kanan. Sepertinya ini rumahku. Ding dong. Yeay, beneran ini rumahku teman-teman. Apakah dia ibuku? Halo ibu. Nah tadi aku bilang mau kasih kalung kan teman-teman. Aku mau ngasih ke ibuku, untuk ibuku tercinta. Ini ibu. Cantik sekali, terima kasih anakku. Terus ada lagi apa nih teman-teman? Oh, ini mainan. Aku mau kasih ke guguku yang suka berak. Oh, kamu ini mainan buat kamu. Terima kasih. Yeay teman-teman, itu dia perjalanan aku main di Avatar World. Ternyata seru juga loh teman-teman. Coba kalian mainin gamenya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Coba nih kasih tahu aku lagi game yang biasa kalian mainin. Biar nanti aku coba. Bye-bye.